Masalah Shopee, Elor hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Keyword terkait Shopee menjadi trending topic di Twitter dengan lebih dari 128 ribu cuitan. Masalah ini ternyata tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Malaysia. Hal ini diungkapkan oleh Shopee Indonesia dan Shopee Malaysia melalui Twitter. Keduanya juga menjelaskan penyebab dari masalah ini. Sementara, Shopee Malaysia menuturkan bahwa server mereka sedang mengalami masalah teknis. Jadi, kenapa Shopee error hari ini? Adalah karena Shopee sedang melakukan pemeliharaan sistem. Beberapa pengguna mengeluhkan bahwa mereka tiba-tiba mengalami logout ketika mencoba masuk ke Shopee. Tidak sedikit yang membagikan tanggapan layar aplikasi Shopee mereka. Selain itu, ada juga pengguna yang mengaku bahwa mereka tidak bisa melakukan check out. Tak cuma di Indonesia, rupanya kondisi ini juga terjadi bagi pengguna di negara-negara lain seperti Malaysia dan Brazil.